Jadi pertama kita gunting-gunting dulu guys. Iya buat bapak-bapak kita gunting dulu. Oke segini kita coba ya, cukup berapa ya untuk selembar ini. Kita coba pasang. Oke kita langsung cus buat pasang di pinggir-pinggir. Pasang ini tuh buat pinggir sini loh guys maksudnya. Oke kawan-kawan ya. Seperti ini. Jadi kemungkinan gue pasang bakal seperti ini. Jadi ya untuk variasinya. Oke lah ya. Namanya untuk biasanya kan ada nih pembatas di sini. Gue nggak tahu deh namanya apa. Hingga kita cari versi yang lebih murah saja. Gue beli ini kalau nggak salah harganya 12.000 per lembar apa? Apa 10.000 ya lupa. Pokoknya nanti cek aja deh, banyak di toko online kalau mau pada pasang seperti ini. Oke sekarang kita coba pasang ya guys, seperti apanya kita bakal coba dulu. Jadi perkiraan jadinya seperti ini tuh. Oh iya. Sangat semua tuh. Nah. Jadi di siklus ini gue bikinnya gini tuh. So, ajibat ya. Ini. Gak perlu potong-potong tuh. Langsung aja kan. Ya mudah-mudahan kuat dan awet. Kayak gini. Oke. Awet guys, assalamualaikum wabarakatuh. Oke guys, jadinya seperti ini, bagus kan tuh. Ini buat dua kamar ya, dua ruangan lah. Ruang tengah cuma butuh 3 lembar. Oke, semoga bermanfaat.